Traveler Bali memiliki kuliner kebab yang menarik dan berbeda dengan kebab pada umumnya. Biasanya kebab hanya memiliki varian ayam dan sapi. Namun di Bali menyajikan kebab dengan varian berbeda dengan warna hitam. Namanya Kebab Sultan Bali. Dikutip dari tribunbali.com, yang membedakan kebab Sultan Bali dengan kebab pada umumnya yakni black kebab yang menggunakan tortilla dari tinta cumi. Tak hanya itu saja, ada pula varian black pepper kebab yang tak kalah lezat. Meski namanya Kebab Sultan, namun kuliner ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk ukuran small, kebab ini dibanderol dengan harga Rp10.000, lalu ukuran medium seharga Rp15.000, sedangkan ukuran large seharga Rp19.000. Dengan harga tersebut, sajian kebab memiliki isian yang tak main-main. Selain black kebab, ada pula menu cheese mayo kebab, kebab meriam, kebab barbecue, dan masih banyak lagi. David dan Andrina selaku owner Kebab Sultan Bali mengatakan mereka ingin menghadirkan kebab yang berbeda dengan lainnya serta harganya yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kebab Sultan Bali juga memiliki menu minuman boba yang menyegarkan dan wajib untuk dicoba. Untuk minuman boba, all item dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Pasalnya, varian minuman yang paling best seller di Kebab Sultan Bali yakni rasa boba brown sugar, boba stroberi, boba karamel, dan boba coklat. Namun, masih tersedia lagi menu lainnya seperti boba matcha, boba taro, boba hazelnut, dan masih banyak lagi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!